Wah, bawa karung tuh. Bawa karung nih, pasti isinya korek kuping ya? Udah Pak RT lumayan. Ya 5 menit lah. Pokoknya nyerocos dari tadi ya pada gue ya. Bawa apa Pak RT? Kayaknya berat banget. Hah? Bawa apa berat banget? Males gue. Ya salah kan nih RT. Ini, Le. Bodoh amat. Orang gue nanya dari awal. Gue kan RT sekarang kan? Merangkap keamanan pasar. Ya. Gue udah jadi RT. Keamanan pasar, mengatur-ngatur apa di pasar. Mau puasa kan banyak banget pedagang-pedagang. Iya, biasanya sih. Sayuran, pada belanja di induk. Le. Iya, ya. Ya. Ya pendengar saya. Gak usah ditanya lagi, kan saya emang gak budek kupingnya. Gua kan RT udah merangkap nih keamanan pasar. Iya, udah tahu. Saya tuh udah tahu, Pak RT. Jadi gua begitu kan biasa kalau jam segini kan kalau jam 7.30, jam 8 gitu kan banyak yang belanja dari iya, itu. Pada ke pasar juga kan jam segitu biasanya. Kalau gini hari jam 7.30 atau jam 8. Iya, iya. Banyak yang belanja ya. Dari induk dibawa pasar. Ya, ya. Terus? Ya karena gua keamanan pasar gitu ya. Akhirnya pada ngasih sayuran. Pak RT dikasih sayuran sama orang-orang pasar. Pak RT. Ya kan kalau gini hari kan banyak buat turun dulu sayuran. Iya. Akhirnya karena gue di situ ini gue dibagi sayuran, dibagi cabai. Oh, berarti tuh isinya tuh. Ini pasti nih sayuran nih ya? Ini ya? Cabai, sayuran. Oh, iya, ini iya. Pasti ya? Dikasih sama yang di apa di pasar itu dikasih? Bukan, bukan beli. Kalau nggak beli gue, dibagi. Gue dibagi sayuran, cabai, tuh di situ tuh. Cabai dari mana cabai begini? Sayur buat perlengkapan di rumah tuh. Sayurnya sama cabai mana? Ini sendal. Ini RT satu yang mau dipecat juga susah. Jadi di rumah. Mau di demo juga. Kemarin di demo sama anak Karang Taruna, santai aja dia mah. Turunkan Pak RT, turunkan Pak RT. Wah, pada nyanyung-nyanyung gua nih. Siapa? Itu yang kemarin Karang Taruna. Oh, yang dagang cabe. Dagang cabe. Di demo. Demo. Air tukang cabe apa katanya? Di demo, ngapain tukang cabe sih? Pak Haji, mau bolot. Ini cabenya gitu ya. Ini dikasih ginian gua katanya. PRT ini buat kekilik. Kegedean. Gua apaan kan di rumah gak ada yang matengin, Le. Le. Gitu sendiri gua di rumah. Le, ya. Itu apaan tuh? Apaan lo? Dimarahin. Saya nanya. Pak RT bawa apaan itu di dalam situ? Kan gua RT jadi sembarangan sangka lo. Jangka apaan? Lu saya nanya Pak RT bawa apaan? Lu sangka maling sih lu. Pak RT bawa apa? Pak RT ganteng banget sih. Ya orang-orang gak ngomong. Ini begini Le, jadi gua jadi ngomong sama lu nih. Dari tadi juga ngomong. Gak nyampe-nyampe. Kalau gue ngomong dengerin ya. Ih, dari tadi juga didengerin. Maksud gue gini, Le. Punya kuping di beton. Percis. Kuping beton tepuk tangan. Seneng dia. Lah gue ngomong apa dia kemana? Berarti lu setuju banget gue begini ya. Setuju. Begini, Le. Ya, kenapa? Gua kalau di rumah kan ini gua bawa nggak ada yang ngolahin, Le. Oh, mau diolah di sini? Hah? Di sini nggak apa-apa. Ya, daripada gua busuk di rumah. Benar, benar. Dan gua bawa kemari. Benar, lagian senar emang busuk. Ada senar jepit busuk. Nggak apa-apa, simpen aja, simpen aja. Lu, rebut.
direbus? Iya, ntar. Ngapain direbus sih, sendal jepit direbus? Nih, yang gak kenal vitamin ini. Lo suka makan zat besi gak lo? Zat besi? Kangkung, sayur, tuh zat besi. Sayur? Kangkung, sayur, bayam. Kangkung? Zat besi? Iya, kangkung, sayur. Bayam. Enggak, bukan. Kalau pagi, makan behel dua lonjong. Disangka zat besi yang berbau besi kali ya. Ini gue mohon dengan hormat kepada lu, Le. Iya, iya, Pak RT. Supaya bagaimana kalau ini sayuran apa segala yang ada di sini lo duitin aja. Ujungnya begitu. Jual maksudnya. Udah simpen aja, simpen. Nanti saya transfer ke rekening PRT kan ada rekening listrik. Ya? Ada rekening gua nomor 125. Julian rekening nyamber ya. 125-250-375. 125-250-375. Iya. Itu nomor rekening apa-apa sih? Kalau 400 tuh. Itu mah dagang. Dan nanti aja saya iniin sama Mang Saswi suruh sana. Ini nanti duitnya disimpan aja sana. Hah? Kalian mandi di sono. Ya. Nyemplung ke sumur coba. Cobain. Dia memang banyak alasan orangnya deh. Iya, padahal mau ngambil makanan. Oh. Ini apa lah ini? Hah? Asa enggak tahu? Hah? Asa enggak tahu?